dijajain sama Makalona Pak Robert. Syukurlah, Gede sudah datang. Dan melinya sama Makalona. Sudah dari tadi kami menunggu kelapa yang dibawa Gede. Kelapa ini akan kami gunakan untuk membungkus ari-ari. Iya teman, kami sedang menunggu kelahiran adik bayi. Selain kelapa, kami juga memerlukan tali bambu dan pamor atau kapur kering. Adiknya mau lahir. Enggalin, sehat adiknya. Nyuwe, jangan aneh. Syukurlah, sepertinya persalinan berjalan dengan lancar. Oh iya teman, dalam tradisi kami masyarakat Bayung Gede Kecamatan Kintamani, ari-ari bayi akan digantung di setra ari-ari. Dan kelapa ini digunakan sebagai tempatnya. Caranya, kelapa yang sudah berisi ari-ari selanjutnya diikat dengan tali bambu. Pastikan ikatan kuat dan seimbang untuk menjaga posisi kelapa tidak berubah. Terakhir, kelapa direkatkan dengan pamor atau kapur sirih. Nah, sudah jadi. Dalam prosesnya tidak ada perlakuan yang berbeda antara ari-ari bayi anak laki-laki atau perempuan. Lahan seluas kurang lebih 60 ari ini sejak dulu dijadikan tempat menggantung ari-ari bayi. Ari-ari digantung di pohon bukat dengan tinggi kurang lebih 1-2 meter. Uniknya, kegiatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Terutama sikap dan tindakan harus terjaga. Karena masyarakat meyakini sikap yang dilakukan saat prosesi ini akan terwujud dalam karakter anak ketika besar. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami si Bolang Danau Batur. Tetap semangat dan terus bangga menjadi bagian dari adat serta tradisi bangsa. Salam bocah petualang. Dadah!